Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau share ke kalian kegiatan kita bikin bakar ayam di rumah dengan alat yang seadanya, teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan di-skip videonya, ikutin terus. Beb, Aira, Beb. Aira, call Aira, Beb. Jadi bikin barbekyunya itu dadakan, teman-teman, makanya kita nggak sempat beli arangnya. Jadi suami bikin sendiri arangnya dari apa? Dari kayu sama bekas kelapa, teman-teman. Jadi kita lagi nunggu arangnya jadi. Sekarang kita kasih bumbu dulu ayamnya. Nah, ini bumbu yang udah jadi kita beli, teman-teman. Kabab masala, bumbu kabab maksudnya. Ini kita pakai bawang putih sama jahe yang udah dihaluskan. Terus kita tambahkan juga pakai saus biar ada manis-manisnya. Azra. Azra. Bok. Pati. Smiling. Sekarang suami mau diaduk dulu bumbunya biar kecampur rata, teman-teman. Kayak gini. Kita aduk terus biar rata. Tapi dia serius Beb. Banget ngaduknya. Smile, Beb. Mix well. Jadi bumbunya udah diaduk rata, teman-teman. Nah, ini tusuk satenya. 70 rupees. Indonesian money 14.000. Jadi tusuk satenya itu panjang-panjang, teman-teman, harganya 14.000. Nah, ini suami udah mulai tusukin satenya. Tapi kayaknya dia bikin yang versi jumbo, teman-teman. Gede-gede kayak gini satenya. Jadi kita bikin 4 tusuk aja udah cukup. Kita pakai juga sama bawang merah, paprika, sama cabai. Nah, ini masih kita punya sisanya, teman-teman. Jadi chicken ini tuh, ayam ini tuh harganya semuanya cuma 20.000, teman-teman. Nah, lalabannya ada apa? Ketimun sama paprika. Ini kita udah mau mulai. Sebenarnya kita punya barbecue, tapi buat bikin barbecue, tapi ada di rumah mertua, teman-teman. Sedangkan kita belum ke sana, jadi kita pakai yang seadanya kayak gini doang. Mama, nyanyi. But for me, little chili. Putri or put cannot. Jadi kita masaknya 2 tusuk 2 tusuk, teman-teman, kayak gini. Yang pertama 2 tusuk, nanti 2 tusuk lagi. Romi, Romi. Sambil nunggu sate jadi, mereka minta dibikinin perahu, teman-teman, perahu kertas. Jadi ingat pas waktu kecil dibikinin sama mama aku. Sekarang aku yang bikinin buat anak-anak. Kayak gini udah jadi. Nah, ini satenya baru setengah mateng. Aku baru lihat sate segede ini, jumbo, teman-teman. Need oil, babe? Oil? Sekarang kita olesi pakai minyak satenya, nggak terlalu banyak, cuman dikit doang aja, teman-teman. Come behind me. Behind mommy. Udah, non. Say hi. Hi. Assalamualaikum. Say assalamualaikum. Azra. Donun say hi. Jadi kayak gini kita bakar sate di dalam rumah, teman-teman. Gak apa-apa sekali-kali. Yang penting ada jendelanya, jadi biar asapnya itu keluar. Nah, ini asapnya udah mulai banyak, teman-teman. Suami udah mulai kewalahan, perih mata. Jadi ini tuh baru kurang lebih setengah 8, teman-teman. Tapi Aira udah lapar, masih nunggu belum matang juga. Sambil main perahu kertas sama adiknya. Aira. Nah, ini asapnya udah mulai banyak banget, teman-teman. Kayak kita lagi manggil jin, ya kan? Tapi satenya belum juga mateng.
Nah, ini akhirnya satenya matang juga, teman-teman. Kita kasih yang pertama itu buat Aira karena dia bilang lapar-lapar terus, teman-teman. Agak gosong sih dikit. Kulitnya doang kayaknya yang gosong. Nah, ini kita langsung kasih aja buat Aira. Jadi dia pakai saus sama mayones, teman-teman, kayak gini. How is it? Super. Like this. Dia bilang super, tapi aku tahu dia kepedesan karena dia kurang terlalu suka sama yang namanya pedes. You want for you. Ini lanjut dua tusuk sate yang terakhir kita masak, teman-teman. Leave Azra sit with you, babe, little. Azra sit with babe. Aira, come closer, mu. Come closer, mu, little. This is moment, mu. Azra, baby, mana? Jadi kayak gini aja, teman-teman, kegiatan kita bikinnya teh di dalam rumah. Sekarang giliran aku yang minta videoin dari atas biar kelihatan kayak gini bareng sama anak-anak buat kenangan nanti di hari tua. Nah, ini yang warna kuning itu bubur buat Azra, teman-teman. Nasi sama, kalau di sini itu kuahnya disebutnya sambar. Nah, ini aku bantu suami dikit doang sih buat olesi minyak doang kayak gini. Jadi Aira diminta dibikinin nasinya itu kayak bola-bola nasi, teman-teman. Ini dua lagi satenya belum juga mateng. Karena aku lapar, jadi aku mau nyobain sate yang Aira kayak gini, teman-teman. Aku cocol pakai mayones. Lembut banget, teman-teman. Enak. Aku nggak bisa shoot lama-lama karena suami liatin aku pas aku makan terus ngerekam sendiri. Nah, akhirnya sate yang kedua pun juga jadi, teman-teman, kayak gini. Kayak gini hasilnya. Yang kedua ini nggak gosong kayaknya. Yang pertama itu agak gosong. Nah, jadi ini tadi yang pertama itu sisa dari Aira, dia nggak makan semuanya, makanya suami angetin lagi, teman-teman. Berantakan kayak gini mejanya. Untuk menghasilkan sate yang kayak gini, bikin rumah berantakan, banyak asap, meja juga berantakan. Nah, ini satenya kita udah punya 3 tusuk, satu tusuknya tadi Aira yang makan. Jadi suami nanya aku mau yang mana, aku pasti pilihnya yang banyak, apa? Apa itu namanya, fat, teman-teman, yang banyak gajinya. Nah, kayak gini. Paprikanya mateng, bawang merahnya juga mateng, cabenya juga mateng, teman-teman. Jadi ini tuh sama tulangnya juga, teman-teman. Suami bikin satenya nggak dibuang tulangnya, dia sekalian dibakar sama tulangnya juga. Nah, ini buat suami, ada nasi, ada sayurnya, kuahnya maksudnya. Dia dulu yang makan udah lapar. Yang masak udah lapar, teman-teman. Chicken, babe. Kimi. Super, babe. 10 out of 10. 100 out of 100. Okay. You eat. Jadi suami lagi makan, aku juga ikutan makan, teman-teman, karena udah lapar banget. Nah, ini aku ambil segini dulu, kalau mau tinggal tambah lagi, kalau nggak habis kan sayang. Aku sama ada mentimun, terus paprika, cabe sama ayam, sama sedikit nasi, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video kita. Makasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Ya. Azra, nice? Azra? Azra? Nice, babe? Nice. Look at me. What do you do, babe? I play play. Tanah liat. Tanah liat. Look at me. Why like this? Why look at me?